Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik Tribuners, seperti inilah suasana terkini di dalam lapas kelas 2B Kabupaten Kendal. Selesai melakukan penggeledahan di kamar narapidana, petugas gabungan langsung melakukan pemusnahan barang bukti yang berhasil disita di dalam kamar napi. Berdasarkan pengamatan saya, selain memusnahkan barang-barang terlarang seperti paku dan korek gas dan lainnya, petugas pun memusnahkan sejumlah handphone yang berhasil disita saat penggeledahan pekan lalu. Pak Kalapas, barusan yang dimusnahkan selain barang-barang terlarang, tadi terlihat ada handphone juga, Pak. Ya, itu jadi, hasil penggeledahan kapan, Pak? Hasil penggeledahan sekitar 6 bulan yang lalu. Enam bulan lalu kan kita temukan pada waktu penggeledahan di dalam kamar, kemudian kita laksanakan pemusnahan pada hari ini. Karena pemusnahan itu baru kami mengundang Pak Kapolsek Sumedang Selatan, Pak Darli. Itu total berapa unit alat komunikasi? Handphone. Handphonenya ada 2.